Kementerian Kerja Raya KKR akan percepat pelaksanaan projek pembangunan seperti mana diarah Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang termasuk pelaksanaan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah yang masih belum disiapkan. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Ahmad Maslam kata beliau akan memastikan projek prasarana untuk rakyat Sabah membabitkan Pan Borneo dipercepat. Kita akan selesaikan penganugerahan tendernya pada separuh pada suku pertama 2024. Pertengahan tahun ini pakej untuk Pan Borneo di Sarawak selesai, tetapi di Sabah berlaku perkara teknikal yang menyebabkan dia tidak sepantas Pan Borneo Sarawak. Sebelum ini, Perdana Menteri menggesa supaya pembangunan kemudahan rakyat Sabah harus dipercepatkan tanpa sebarang alasan.